kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya. Saya baru saja bersama Pak Wamen, ya Pak Dirjen, Pak Ilya saja yang khusus menangani tentang sengketa dan perselisihan tanah di Indonesia. Dan juga tadi hadir Kabar Reskrim Polri, Pak Wahyu Widada, dan juga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Mahkamah Agung, dan semua stakeholders yang terkait dengan kerja besar kita untuk memberantas mafia tanah. Kementerian ATR BPN punya tugas yang penting, di mana kita membentuk satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, berbagai format, termasuk praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia. Banyak yang menjadi korbannya, rakyat kecil yang paling menderita, tapi juga korporasi, termasuk negara akan sangat dirugikan secara ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi sekaligus sekali lagi menzolimi masyarakat kita. Dan tadi kita sama-sama hadir dari berbagai penjuru tanah air, termasuk juga dari berbagai elemen institusi yang terkait. Kita melakukan rapat pra-operasi untuk menentukan target-target operasi pemberantasan mafia tanah di tahun 2024 ini. Dan di sini kami akan bekerja secara ketat, berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada Bapak Kapolri di Mabes Polri, dan tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR BPN bersama-sama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini sesuai juga yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada kami, agar kita bisa menegakkan keadilan atas tanah. Dan saya juga, walaupun belum 2 minggu menjabat sebagai Menteri ATR BPN, tetapi alhamdulillah saya juga sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah dan bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, termasuk yang dilayangkan langsung ke media sosial, termasuk juga secara langsung kepada pribadi. Oleh karena itu, saya punya optimisme sekaligus juga memberikan penekanan-penekanan kepada seluruh satgas agar kita bisa sama-sama mencapai target dengan baik di tahun ini. Pak, kemarin habis dari IKN ada arahan khusus nggak Pak dari Pak Jokowi apa yang akan terjadi di IKN? Ya, yang jelas terkait dengan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional ada banyak di seluruh Indonesia, tapi tentu yang paling besar rancangnya dan juga konsep serta visinya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Selama 2 hari kurang lebih kami kemarin berada di IKN. Saya bersama sejumlah menteri lainnya mendampingi Bapak Presiden Jokowi tentunya untuk melakukan pengecekan secara langsung di lapangan progresnya seperti apa, begitu ya. Karena target tahun 2024 ini kita ingin kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang ada di wilayah IKN tersebut bisa secara progresif terbangun secara fisik tentunya, tetapi juga ekosistemnya juga sudah mulai bekerja. Kita berharap di tahun ini juga kita bisa melihat progres yang signifikan. Bahkan cita-cita kita untuk pertama kalinya dalam sejarah melakukan upacara peringatan 17 Agustusan di IKN, mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik, ya, lancar, sukses semuanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab ATR BPN sendiri, kita harus meyakinkan bahwa seluruh lahan yang memang dipersiapkan untuk pengembangan kawasan IKN saat ini, saya sampaikan tadi fokusnya memang di kawasan inti pemerintahan, tetapi tentunya secara paralel dan dikembangkan
segera setelah itu adalah bagaimana supporting sistemnya, termasuk pusat komersial, pusat ekonomi, itu juga bisa terbangun dengan baik. Infrastruktur pendukungnya, misalnya bagaimana jalan tol dari Balikpapan yang saat ini kalau berkendaraan kami coba kemarin ya hampir 2 jam lah dikatakan demikian, tapi kalau sudah terbangun jalan tol bisa mencapai hanya 45 menit saja dari Balikpapan, kota yang paling padat saat ini di Kalimantan Timur, menuju ke IKN. Kemudian bandara yang juga sedang dibangun. Ada beberapa masalah tersisa terkait dengan lahan ini yang terus kami kawal sehingga mudah-mudahan bisa dituntaskan segera. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.